Bupati Jember Jawa Timur Hendy Siswanto menerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya bidang pertanian dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan itu bukti keberhasilan Pemkab Jember dalam meningkatkan produktivitas pangan. Usai menerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya, kedatangan Bupati Jember Hendy Siswanto disambut oleh keluarga dan jajaran Forpimda di Pendopo Bupati pada Senin sore. Sebelumnya, Hendy Siswanto menerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya di bidang pertanian dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan itu diberikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di acara Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Padang, Sumatera Barat pada 10 Juni. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dari Presiden Joko Widodo kepada Bupati yang dinilai berhasil menjaga dan meningkatkan produktivitas pangan. Pemkab Jember juga dinilai berhasil mengatasi kekurangan pupuk dengan mendirikan pabrik pupuk organik. Sebelumnya ini bagian yang harus kita membuat satu usaha. Pertama, ini satu kebanggaan buat kita semua. Yang kedua, dibalik kebanggaan itu, ini adalah menambah motivasi kita. Bahwa kita diingatkan oleh Gusti Allah, sadarlah bahwa Jember 26% pertanian. PDRB kita adalah 26%. Pertumbuhan kita dari pertanian, yang lain-lainnya lebih kecil lagi yang lain. Bupati Hendy Siswanto merupakan bupati pertama Jember yang menerima Satya Lencana Wirakarya bidang pertanian dari Presiden Republik Indonesia. Hendy juga satu-satunya kepala daerah di Jawa Timur yang menerima penghargaan tersebut tahun ini. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.